Yo, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gunbone Master. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa klik like dan subscribe-nya guys, agar turut membantu channel ini berkembang dan berkembang. Oke, gue mau berterima kasih banyak buat kalian semua guys yang udah mendukung channel ini sampai sekarang. Maka dari itu, di hari Jumat nanti gue akan umumkan ada giveaway untuk 3 orang pemenang berupa pulsa Rp50.000. Oke, buat kalian yang baru mampir sekarang juga, kalian boleh ikutan guys. Caranya itu gampang banget. Tinggal kalian subscribe channel ini dan juga kalian tulis di kolom komentar apapun termasuk akun Instagram kalian ya guys ya. Dan juga yang terakhir, follow Instagram gue di @gozu_gozu dan pemenangnya nanti gue akan DM lewat Instagram guys. Oke, dan pada kesempatan kali ini gue masih main Pro Battle menggunakan party gue yang kemarin gue bikin guys. Itu ada Dark Crown gue baru beli, ada Trico dan Melit. Nah, di sini gue akan mencoba untuk mencari perfect game guys. Gimana keseruannya guys? Langsung aja ke videonya guys. Check it out. Oke guys, ini sekarang kita sudah masuk ya, kita akan bermain lagi guys. Jadi gue masih mau nyoba guys, masih mau nyoba bagaimana caranya biar Trico gue itu nyambung sama ini apa, sama Dark Crown. Oke, dan kita ketemu dengan Ina Ina XP. Ini biasanya kalau udah Ina gini orang Indo ya guys ya. Ntar kita lihat ya. Oke, Ina XP. Di sini dia menggunakan Raygun guys. Raygun. Oke, kita cek dulu. Oh, bukan orang Indo guys. Nah, ini dia pakai Zenless ya. HP semua, nambahin darah semua. Di belakangnya ada Turtle Cookie pakai Yeti X-Mas yang C itu hadiah guys, X-Mas. Oke, roketnya pakai Bear boleh juga, boleh. Oke, si Raygunnya tadi sudah memulai dan itu miss ya guys ya. Nah sekarang giliran kita guys. Ini paling seru gue kalau lagi belum ada angin gini pakai Trico guys. Kalau kena tuh lebih kayak bukan? Lebih senang gitu guys, lebih senang gila. 200 berapa tadi guys ya, gue lupa gue. 260 lah gitu ya. Oke, sekarang turtle-nya guys, turtle. Nah di sini gue dapat, akhirnya gue dapat tempat yang sulit guys. Gue anggap sulit. Oke, miss. Jadi ini tempat yang sulit gue, jadi nyari-nyari tempat yang sulit untuk dimainin Dark Crown guys, biar gue bisa beradaptasi pakai Dark Crown dan Trico guys. Oke, kalau di sini kita masih bisa, anginnya 7. Tembak. Kita lihat guys. Oke, tepat sekali. Kena 38 dan 234. Sakit ya guys ya. Oke, dan pasif kita nyala dan pasifnya si Zendis kalau kalian tadi lihat guys ada naik zzzzzz gitu itu darahnya. Dia jadi dia punya Sky Heal guys. Sky Heal itu dia kalau berada di posisi tinggi dia akan nge-heal darahnya. Dia pakai darah, dia bakal nge-heal terus. Sakit cuy. 237 loh, padahal gue udah pakai ini, Super Sky Shield Defense guys. Oke, gue akan serang lagi si Zenless ya guys, dengan si Raygun. Oke. Miss guys, gak apa ya guys ya. Oke, itu beat. Emang agak susah guys, kalau misalnya main Trico di kiri itu tingginya gak bisa mentokin tek gitu. Jadi kalau yang di kanan baru bisa mentok. Oke, kura-kura lagi. Ini kura-kura dari tadi miss mulu, guys. Kalau kita lihat kura-kura dari tadi miss mulu ya. Miss mulu ini hokinya gua, guys. Ya, hokinya gua. Jadi kalau kalian bilang, "Abang, nah ini gua nggak hoki nih, guys." Nih. Gak bisa gua pakai weapon 2. Ya udah gua pakai weapon 1 aja nih. Oke. Kalau misalnya kalian, "Bang, lawan lu ini, Bang, apa nggak kena mulu?" Iya, itu hokinya gua. Itu hokinya gua. Jadi kalian juga harus berdoa, guys, kalau mau main biar ketemu lawan yang miskitan gitu. Jadi kita hoki juga. Oke, ini sekarang kita lihat dia pakai 2 guys, kenain laser. Cet. Mampus, 246. Kayak terlalu sakit ya gitu ya. Sama kayak tadi dia menyerang sendiri gitu. Nyerang pakai weapon 1. Oke, ini sekarang gue akan serang turtle yang apa ini? Claim kupon 8. Ah, bodo amat. Gue lagi menyerang guys, bentar guys ya. Ya kita sekarang incer turtle ya guys ya, karena gue akan mengincar perfect game guys. Gue akan mencoba perfect game dengan Dark Crown guys. Gue udah pernah sih sebenarnya Dark Crown, udah cuma pakai badak juga, cuma kalau buat konten kayaknya belum ya guys. Ya kita coba. Oke, turtle-nya nyerang. Tuh. 3 kali cuy. Turtle-nya miss 3 kali, jadi gue hoki banget nih. Oke, gue bakal turunin dulu kali ya. Gue turunin dulu biar SS-nya kita nyala guys abis ini dan kita nggak kena hit gitu. Kita ngumpet ibaratnya ya. Tuh, maksudnya apa yang weapon 2 nggak bisa ya. Jadi gue harus wajib weapon 1 guys. Ini weapon 1 gue akan keluarkan. Siap. Oke, kena ya Sky Shot. Dapat dan SS kita nyala guys. Abis ini kita akan SS, kita akan satukan mereka guys. Kita akan bikin mereka gancet. Oke. Oke. Aduh, kena lagi, sakit banget. Sky Shot. Enggak sakit guys, 171. Enggak sakit, cuma ya darah gue sekarang. Oke, kita akan kenain badaknya guys. Badak. Turtle ya, turtle. Biar darahnya sedikit guys. Dar. Oke, kita siap perfect game guys. Ini sangat siap sekali nih. Gue sangat siap untuk
melakukan perfect game. Nah, ini kan kalau kita lihat tadi turtle-nya nggak kena mulu guys. Ini nggak boleh kena nih. Eh, lu dari tadi ini si turtle kagak kena guys. Giliran gua mau perfect game dia kena. Oke, nggak apa-apa. Kita masih bisa menggunakan melit guys nih. Gua kasih tahu ada satu trik lagi untuk melit. Ya, tadi gua udah pakai item dualnya guys nih. Kita pakai laser 2 nih. Laser 2. Nih, kita tembak ntar biar gini nih ya. Tak. Tak. Perfect game sih, mantap kan? Perfect game-nya tuh keren, unik. Gue yakin kalian ya beberapa udah pernah, cuma baru tahu sekarang kan. Hei, keren ya guys ya. Oke, gue nih mau nyombong aja, nggak apa-apa ya guys ya. Oke, jadi gue akan coba main sekali lagi. Gue coba makan main sekali lagi. Ini gue rematch mau nggak? Gue biasanya tuh nunggu dulu guys, nunggu gini. Ntar kalau udah rematch baru gue rematch. Jangan nggak usah ya guys ya, kita nggak usah kita tunggu. Kita langsung aja ke gameplay selanjutnya guys. Oke okay guys, ini kita udah main lagi guys. Gue akan main lagi dia. Jadi ini dalam rangka, ini dapat ketemu lawan yang enak guys. Jadi, bukan enak maksud gue, cocok gitu ya lawannya. Kita pakai es semua yang dragon gitu. Musuhnya juga es semuanya udah gue rekam ya. Oke okay. Siap, ini kita ketemu dengan Bang Alfi guys. Oke okay. Gue akan serang dulu si slime-nya guys. Karena slime ini di map ini benar-benar berbahaya guys. Benar-benar berbahaya. Dah, oke okay. Mainnya 224 guys, jadi ini dia hoki banget anjir, dapet slam S Dragon yang gua cari-cari selama ini guys. Dan juga belakangnya ada kodok, ini kodok juga keren, gua ngincer anjir susah dapetnya. Oke, Windmaster guys, berarti ini anginnya gede, ini kita bisa lihat dari situ guys, tuh angin 10. Oke, gua pakai kutu, nah ini bener nih, ini map ini susah guys buat kutu, karena gak ada datarannya tuh, ada naik turun. Jadi gue akan tetap menyerang si slime-nya dulu ya guys ya. Menyerang slime-nya. Oke, gue miss, gue lihat musuhnya aja dulu ya. Melihat musuhnya, oke. Di sini belum full ya. Belum level max, oke, Ghost Dancer. Ini lumayan, mantap. Oke, ini juga adukannya belum level max, pakai elite guys. Belum level max semua. Ya, harusnya kita bisa menang guys. Ini dan juga komposisinya dia agak aneh ya guys ya. Bukannya aneh maksud gue, karena gue biasanya kalau misalnya gue menggunakan kodok itu akan di depan. Gue taruh di depan buat menciptakan lubang untuk si slime-nya guys. Iya gitu, jadi slime-nya di belakang harusnya weapon 2. Tank-nya kedua. Oke, ini kita akan serang slime lagi guys. Ya, jadar. Oke, nah jadi maksud gue kodoknya itu buat bikin lubang guys. Kayak buat supportnya si kutu gitu. Jadi nanti kutunya si slime bisa masuk juga. Tapi kalau slime di sini emang powerful guys. Cuma ini kalau karena kita dapat hoki, kita ada tornado di sini, jadi slime-nya akan sedikit buyar guys. Nah, ini pasti buyar. Ini pasti buyar guys. Nah, dua peluru ngaco ya. Dua peluru ngaco. Oke, kita dapat hokinya di sini. Oke. Gue bakal nyerang siapa nih ya? Slime aja lah guys ya, mumpung slime-nya di dalam lubang ya. Gue seneng banget masukin kutu ke dalam lubang guys. Ini ya nggak apa-apa lah, kita nggak cari perfect game ya. Kalau nawan dragon tuh ya udah, kita yang penting menang aja tuh guys. Ya, oh balik. Oke, kutunya balik guys. Jadi sebenarnya tadi gue miss guys, mohon maaf. Jadi sebenarnya miss, cuma hoki. Ada tembok di sana, ada tembok yang bikin kutunya mantul balik lagi guys. Oke, jadi kalau kalian lawan pangkat-pangkat gede kayak dragon atau tongkat ke atas, usahakan bikin perfect game guys. Tapi kalau emang nggak memungkinkan, langsung aja kalian bantai. Jadi kalian nggak membuang-buang turn kalian gitu. Ini gue mau bantai, ini gue mau coba langsung bantai. Oke, kodok. Nah, kalau pakai badak, ini gue kayak udah begini nih, anginnya deket kita dan bikin kurvanya lebih tinggi. Gue akan, yang penting nembak tinggi aja guys. Gue biasa gitu, yang penting nembak tinggi aja. Biar apa? Biar dapat super sky shotnya aja. Nah, dapat ya super sky shot dan tornado shot. Jadi gue ngumpulin bar SS-nya aja gitu guys, gak usah kenain 3 pelurunya. Karena emang susah gitu guys, emang susah. Perlu jam terbang yang lebih tinggi lagi. Oke, dia nurunin adukannya deket guys. Jadi kita mungkin bisa perfect game guys. Kita mungkin bisa perfect game karena nurunin adukannya deket. Jadi tips juga buat kalian, kalau tank kalian mati duluan, jangan taruh deket dengan tank kalian lagi guys. Karena kemungkinan di perfect game lebih gede. Jadi mending kalian taruh di tanknya deket musuh aja gitu. Aja. Ini gue mau nembak si kodok ya guys ya. Ada lubang di situ. Ya, elah. Oke, masih kena guys, masih kena. Jadi kutunya turun ke bawah. Jadi kita masih dapat super sky shot dan tornado shot. Dan SS kita nyala guys. Mantap. Dapat sky shot. Sorry guys, maksud gue buat super sky shot ya. Oke. Jadi ini kita berarti kalau misalnya, tapi di sini ada item. Nyangkut guys.
anginnya kegedean, nyangkut kodoknya. Oke, gue tembak dulu. Sorry Bang Alfiah, nyangkut. Nyangkut ya, tadi kutunya, kutu kodoknya lendirnya nyangkut. Jadi gue mau nyerang kodok lagi guys. Nah ini, ya ini tapi kalau skyshot juga headshot kita nyala guys, karena ada tornado shot gitu. Nah, oh super skyshot, oke dapat ya SS-nya nyalanya. Ini karena di tempat ini ada weapon, ada item untuk ngurangin bar SS guys. Jadi kita akan tunggu satu turn lagi, gue akan ngegabungin mereka menjadi satu guys. Kita akan bikin mereka gancet, ya gitu ya. Tuh dia pakai kan. Oke, pas banget lagi. Oh, itunya mablang guys, itemnya mablang. Itemnya mablang, kita hoki. Jadi dia pas bangetnya cuma kena lasernya doang. Nah ini kita bisa taruh sini guys. Kita taruh sini ya, ini bisa nih. Semoga bisa, anginnya gede guys, waspada. Gua gak pakai item dulu guys, ini kita gak pakai item dulu ya. Oke, nyangkut. Kena please, kena. Nice, best damage guys. Kena 2, double hit, mereka jadi 1 guys. Oke, oh kodoknya nyangkut guys, nyangkut guys, dia nggak bisa kemana-mana. Tuh, kalau kalian lihat tadi kodoknya gini-gini kan, saya itu nyangkut guys ya, nyangkut. Oke, aman nih ya, ini bisa nih guys, perfect game guys, udah nyangkut soalnya. Kodoknya berarti nanti slime juga akan nyangkut guys. Jadi kita bakal finishing nanti pakai badak guys. Oke, dia pakai dual dan tidak kena guys. Oke, tidak kena. Gua akan pakai SS tapi tidak bisa guys karena ada tornado ya. Jadi kita ganti aja, kita ganti pakai weapon 2 nih guys. Ini semoga bisa, semoga bisa kena 3 pelurunya, tapi gua akan maksimalkan dengan item dual ya guys ya. Item dual dan gua akan cobain kenain laser guys. Jadi emang ini agak susah nih buat kenain 3 pelurunya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa ya guys ya. Perfect game. Kita akan lempar kan. Set. Dar. Bisa guys, perfect game. Oke, itu dia guys ya. Pokoknya akhirnya guys ya, gue udah mulai menemukan caranya bermain. Dan kalau kalian mau bikin perfect game, kesimpulannya itu kalian cukup hit musuhnya kanan-kiri, kanan-kiri, kanan-kiri dulu, baru nanti kalian bikin situasi. Oke, untuk sekarang, untuk kali ini aja videonya guys. Kalau kalian suka, tolong di like dan di subscribe dan juga di share ke teman-teman kalian. Kalau gue banyak salah, gue mohon maaf guys. Gue pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.